Gimana cuacanya? Tadi sempat hujan, hujan deras. Gas. Gas. Oke, mantap. Sekarang gue lagi berada di daerah namanya Amoito ya, Sindangkasih, Konsel. Nah, ini nama desa Sindangkasih nih. Di sini daerahnya orang Sunda. Ini pemberhentian terakhir ya. Jadi kita mau ke Bukit Tiga Putri. Berani kotor itu sehat ya. Iya. Kalau misalnya lo mau ke Bukit Tiga Putri, terus lo mau belanja logistik, ini merupakan supermarket terakhir. Gas. Gas. Berani becek ya? Berani dong. Sekarang kita sudah berada di daerah Bukit Tiga Putri. Jadi bukit ini lokasinya itu ada di Desa Buru-Buru ya. Ini kondisinya becek banget. Sekarang gue lagi ada di semacam kayak semak belukar begitu. Dan telinga gue berasa kayak agak berdengung gitu karena di sini emang sepi banget. Ini kita lagi melewati semak belukar ya. Pemandangan di sekitar ini mantap banget. Itu ada perbukitan. Nah itu bukitnya tuh. Keren banget. Nah ini dinamakan Bukit Tiga Putri karena katanya sih ada tiga bukitnya ya. Satu, terus di sana lagi satu, nah di sana lagi satu. Namanya Bukit Tiga Putri. Nggak terlalu tinggi sih, tapi asik banget sih buat vacation, buat olahraga lah, hiking. Sekarang udah benar-benar hampir mendekati titik Bukit Tiga Putri ya. Ini jalannya, geng. Berlumpur banget. Cuman kalau misalnya cuaca panas sih pasti asik sini. Tuh bukitnya udah ada di depan mata. Sekarang posisi udah mau mendaki ya, geng. Tuh sahabat kendari. Tetap semangat. Wow. Wow. Goks. 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 Geng, bukit geng, gokil. Dan ini adalah trek mendakinya. Gua melihat ada burung. Tetap semangat, pendakian curam. Aduh, wow, gua jatuh men. Ini padang rumput, men. Padang ilalang. Dan tadi gue lihat di sini ada burung puyuh. Ini yang gue cari ya. Gue udah lama banget gak makan burung puyuh. Sekarang kita sudah berada di salah satu puncak bukit dari Bukit Tiga Putri. Kita mau istirahat dulu. Ngeteh-ngeteh cantik sama logistik. Ada orang katanya.
Thank you.